Teman-teman, jadi kita akan mencoba ya akhirnya si Ryugo, oke? Ryugo Kisaragi, Ryugo B6, dan ini rupture dan katanya sih lebih bagus dari Guts. Gak tahu gue apakah benar apa enggak, ya entah kita lihat aja. By the way, gue harusnya dikasih Big Mom anjir sama ini orang cowok, gak tahu ini siapa, tiba-tiba gue dikasih Big Mom anjir, mana Big Mom ya? Dikasih Big Mom Prime tuh gak sih? Oh my god, gue gak tau ini bagus apa enggak sih, ntar perlu gue naikin dulu sih ini. Tapi gak ada blessingnya, sayang banget ya. Tapi cakep anjir, Big Mom masih muda cok, ya udahlah ya. Oke, okay, thank you by the way buat siapa namanya nih? Haritan Haikal, oke? Okay? Sebelum kita langsung ke B6-nya, kita lihat B5-nya dulu ya. Karena dia ada versi B5-nya ya. Jadi sebelum kalian ke B6, itu kalian evolve tuh mesti dari B3 dulu ya. Dari B3 Ryugo. Itu kalian butuh totalnya 75 pak. 75 Ryugo, bayangin ya, kalian gacha tuh. Gue kemarin ngabisin 20 ribu gems lah, sekitar segitu untuk ngedapetin 75 Ryugo ya. Abis itu kalian butuh yang demon-demon pak ya. Jadi kayak ada ya foldernya lah, folder-folder gitu, dan ya itu gitu teman-teman ya. Kalian butuh itu 20 kalau nggak salah. Jadi kalian mesti farming di world pertama, nyari demon itu sampai dapat 20. Terus ya udah nih, Ryugo-nya kalian masih ngumpulin 75 ya. Karena dia butuh satu kali untuk FF ke B5 itu dia butuh 15, dan kalian butuh 5 yang B5. Jadi kalian butuh 75 gitu teman-teman ya. Oke. Okay, let's go. Sekarang kita lihat yang B5-nya dulu, oke. Okay? Oke, okay, let's go, kita coba aja. Ryugo, oke, okay. Gila dia awal-awal circle EW gede bro. Gila untuk bintang 5 nih lumayan bagus sih. Untuk udah awal-awal damage-nya udah 5000-an ya. Dan efeknya buset, baru B5 aja udah keren banget efeknya. Gokil cuy. Alright, kita naikin aja langsung. Oke, okay, murah, lumayan murah. Oh udah mulai mahal nih. Ya, jadi kalau kalian mau misalkan make kalian punya ya Ryugo, si Ryugo ini, dan masih B5, kalau kalian pakai untuk raid atau pakai apa ya, paling sampai sini doang. Kita terakhir aja, kita langsung aja harganya 900.000 dan buset damage-nya 2M bro. 1,99M, oke, okay. Range-nya 100. Fiber loss harga 900, anjir, oke. Okay. Jadi con AOE gede banget. Aim, oh gila efeknya. Oh my. Bintang 5 loh guys. Itu baru B5 loh. Baru B5 anjir. Oke, sekarang kita ke B6 ya, let's go. Oke, sekarang kita akan langsung aja ngelihat si Ryugo yang B6 teman-teman, yang udah kelar di evolve teman-teman ya. Jadi untuk Ryugo ini dia rupture dan gila lihat damage-nya, lihat 68.000. Dan by the way, gua kasih tau dulu ya, kalau rupture itu beda sama bleed, oke. Okay? Rupture itu dia kalau nggak salah 12 kali damage, Pak. Jadi kalau bleed itu cuma 4 kali. Sedangkan kalau rupture itu 12 kali anjir, damage-nya gokil banget sih. Jadi ya kita akan lihat aja, oke, okay? Apakah se-OP itu gitu kan? Apakah katanya bisa mengalahkan Guts? Ya kita lihat aja. Yuk, let's go, kita langsung lihat yang B6-nya ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja, bro. Kita kasih darah dulu gitu kan. Gua kasih pengaman dulu di belakang nih si Ombra ya, teman-teman. Dia bleed by the way ya. Si Ombra bleed. Kita bandingin sama si Rupture. Gila dia awal-awal udah con AOE-nya gede gini anjir. Oke, wah gila keren sih. Cakep banget sih sumpah. Kayak efeknya tuh keren teman-teman ya. Gue suka banget loh sama efek-efek apinya gitu anjir. Ini api apa? Bukan sih api harusnya lah ya. Aja efeknya keren banget buat thumbnail, keren sih ini kayak gini tuh. Damn, keren bro. Oke, okay, kita akan langsung aja. Kita coba ya. Dia awal-awal damage-nya cuman 5000 kalau enggak salah. 5000, 68.000 awal-awal, buset. SP-nya 7, range-nya 40 dan rupture. Jadi harusnya sakit banget sih ini. Kita lihat aja, oke. Okay? Ya, kalau rupture tanda kayak gini nih. Damn, buset deh efeknya. Duh, sama kayak di B5-nya anjir. Oke. Okay. Ya. Efeknya sama yang kayak di B5-nya teman-teman ya. Damn, suaranya aja gede banget. Suaranya gede banget, gue kecil dulu kali ya. Suaranya gede banget, buset. Teman-teman, gue kecil. Oke, okay, 30. Yuk. Let's go, kita naikin aja 5000. Blow di tornado. Harga 15.000. Aja nih buat dipakai buat raid bagus banget sih. Dia udah 300.000, bro.
300.000 × 12. Bayangin aja guys, damage-nya udah berapa. Gila sakit banget. Gila efeknya. Oh my god, damage-nya juga gede. Efeknya keren. Oh my god, buset efeknya gokil sih. Rupture 5M loh, ini langsung mau meninggal loh 5M guys. Gila sih ini makanya bagus banget buat dipakai di Girl Zone ya. Kalau kalian tahu ada raid baru namanya Girl Zone. Nah ini bagus banget nih buat di Girl Zone. Girl Zone itu gila sih, bayangin pak ya. Damn, oke. Dia hybrid juga by the way, oke. Ya, by the way dia jadi AOE anjir, wait, gue baru nyadar pak. Dia jadi AOE guys, wait. Upgrade pertama pas dia blow di tornado jadi AOE dia, anjir gokil. Gokil, 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 oke. Kita naikin dulu. Update selanjutnya, update yang ketiga. Harga 175.000 dan dia hybrid teman-teman ya. Gila pak, 12 kali damage dari 1M. Kalian berapa? Kalian hitung udah 12M ya? Ya gak sih? Gila 12M pak, damage ini belum dibuff loh teman-teman loh. Sakit banget, buset dari upcura teman-teman. Dan AOE lagi, hybrid lagi. Oh my god, AOE nya gede lagi. Range nya gede loh, 100 loh ini. Update yang keempat nih, lihat nih. Fiber loss, decommission, range nya 100. Dan damage-nya jadi 2 juta, 2,6 teman-teman. Harganya 225.000, oke. Alright, iya damage-nya gokil pak ini pak. Sakit banget anjir efeknya. Buset, digunting aja. Efeknya keren banget. Digunting guys, lihat. Look at this man. Buset, efeknya keren. Keren, rupture. Sakit aja 50M loh ini guys. Bro, ini 50M loh, lihat 50M cepet banget mati. Belum di buff guys ini guys. Oh my god. Kurang ya 50M ya. Gue bikin tuh 300M. Kita lihat 300M ya. Buset, dia AOE sih masalahnya anjir. Jadi gede banget pak efeknya pak. Gue gak nyangka serangan kayak gini bakal AOE anjir. Gue kira ini tuh kayak bakal con AOE gitu kan. Karena ya serangannya kayak gitu. Tapi ternyata malah full AOE anjir. Damn man. Oke, kita langsung aja naikin update yang terakhir ya. Ini terakhir kan? Oh ya terakhir. Harganya 11,5M ya, mahal banget. Update terakhirnya mahal sih. Kebanyakan unit baru update terakhirnya mahal banget anjir. 11,5M. Oke, okay. Dan damage-nya jadi 10M. Oh my god. Ini udah 10M loh. Kali 12 guys. Bayangin aja berapa dah damage-nya dah. Bayangin aja dah. Itu udah 100M ya damage-nya dia ya. 120 bahkan harusnya ya. Karena dia 10,4 dikali 12 ya 100, sekitar 120-an. Buset, 120M belum di buff bro. Oh my god. Oh my god, kita buff aja pakai Holy Recollection. Bam, 41M anjir. 400M pak damage-nya lah. 400M bro dengan SPA 7. Buset, full AOE hybrid. Ya, ini udah katanya sih lebih bagus daripada Guts dan gue setuju sih. Gila, dan abis itu kalian gampang pak dapetin dia pak, sumpah gampang. Cuma kalian butuh hoki-hokian untuk gacanya doang ya teman-teman ya. Kalian butuh 75 soalnya. Tapi karena dia B3 jadi gampang gitu. Mungkin kalian cuma butuh 20, ya maksimal 30.000 lah. Kayaknya kalian udah bisa ngedapetin dia. 30.000 gems udah bisa ngedapetin dia, gokil sih. Ini OP parah pak, sumpah. Rupture dia masalahnya guys, buset dah. Langsung mati, lihat. Ratusan M kita buat 1B deh. Tuh gua kasih 110B teman-teman ya. Kita lihat dengan darah 10B apakah cepat untuk ngebunuhnya teman-teman ya. Gokil deh, rupture nih soalnya nih. Buff dulu gak sih? Buff dulu gak sih? Gila. Lihat 10B aja cepat dibunuhnya, pak. Gua rekomend banget sih. Rekomend banget supaya karena dia pertama gampang banget dapetinnya, kalian cuma butuh gacha doang kok. Jadi gampang banget, nggak ada alasan untuk tidak mendapatkan dia, pak ya. Kalau kayak Guts kan ya itu Stardust susah dapetinnya, tapi cuma dia, pak. Dia ini penggantinya Guts anjir dan lebih bagus anjir. Jadi ya udahlah ya, dapetin aja gitu kan, lebih gampang dapetinnya, lebih bagus daripada unit yang bayar pakai Stardust. Jadi ya udah pakai dia aja, pak. Ini emang free to play unit ini free use apa unit yang free to play tapi OP parah anjir, mirip kayak Conan ya, mirip kayak Obito ya, ini nih kayak gini nih. Jadi bagus lah sekarang STD mulai memperhatikan player yang nggak punya banyak Stardust atau nggak mampu beli Stardust ya kayak gua teman-teman ya. Jadi ini udah bagus banget sih dikasih unit kayak begini gratis dan OP lagi, gila. So ya, thank you, itu aja untuk si Ryugo ya teman-teman. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Lagi yang suka dislike kalau kalian gak suka, subscribe mau gak usah di subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye, ciao.